Tim gabungan kepolisian Polsek Bangko kembali melakukan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dengan menyisir kos-kosan di samping SPBU Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada Rabu 8 November 2023 dini hari. Dalam operasi tersebut, petugas menjaring sepasang muda-mudi di luar nikah yang berada dalam salah satu kamar di salah satu kamar kos. Operasi PEKAT ini sebagai upaya terciptanya ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Bangko dengan sasaran prostitusi, premanisme, sajam, miras, dan lainnya. Usai menyasar kamar kos, tim giat yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangko, Ibda Demon, kembali mengamankan muda-mudi yang nongkrong di warung yang berada di samping kantor bupati karena kedapatan membawa miras jenis tuak. Muda-mudi yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Bangko dan pemanggilan terhadap orang tua masing-masing. Sebelum diserahkan, mereka terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh Kapolsek Bangko, Ibtu Ramadan Agustiansyah. Ibtu Agus memberikan himbauan dan pembinaan terhadap pelaku PEKAT agar tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan.